Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati PJS Wali Kota atau yang mewakili, yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ketua DPRD Kota Palopo, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Dandim 1403 Sewer Gading atau yang diwakili, para panelis yang saya hormati, saya banggakan rekan-rekan Panwaslu Kota Palopo, yang saya hormati, saya banggakan para anggota DPRD Kota Palopo, yang saya hormati, saya banggakan Ketua Partai Sekota Palopo serta para hadirin yang saya hormati, saya banggakan pula. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat bertemu dalam suasana yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, penting rasanya pada kesempatan ini kita sangat berbahagia karena kita dipertemukan dalam suasana yang tidak secara terus-menerus. Ini adalah suasana yang 5 tahun terjadi sekali. Olehnya itu, kami berharap sebagai penyelenggara tetap dalam suasana yang terjaga, dalam suasana yang damai, dalam suasana yang penuh dengan keakraban. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan pula, tahapan ini merupakan adalah tahapan yang diatur dalam PKPU 4, yaitu PKPU tentang kampanye. Debat publik ini merupakan wahana untuk bagaimana menguji visi misi daripada setiap pasangan calon yang bertarung pada kontestasi pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2018. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum pada kesempatan ini mengambil tema pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Akan kita dengarkan nanti bagaimana kedua pasangan calon akan memberikan atau memaparkan visi misinya bagaimana 5 tahun ke depan Palopo ini dijalankan dengan baik. Bapak, Ibu, serta para undangan yang saya hormati, saya banggakan. Melalui momentum ini yang baik pula ini, Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tetap mengingatkan kepada kita semua, sebagai orang Luwu yang memegang teguh filosofi-filosofi orang Luwu, sipaka tahu, sipaka inge, sipaka lebih. Kita tahu ada kejadian 5 tahun yang lalu, sehingga kita berkomitmen pada hari ini bahwa yang lalu biarlah berlalu. Sekarang kita menatap ke arah yang ke depan, sehingga semua yang kita lakukan hari ini dapat berjalan lancar dan dapat kita nikmati secara bersama-sama. Olehnya itu, kami berpesan sebagai penyelenggara bahwa hari ini menjadi komitmen kita semua. Mari ciptakan pilkada yang berbudaya dan bermatabat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan, pesan terakhir kami adalah bahwa kesempatan hari ini tidak hanya sekedar pasangan calon nomor 1, pasangan calon nomor 2 yang akan memberikan visi misinya, sehingga kita berharap apa yang akan ditampilkan menjadi sebuah visi misi yang cerdas, visi misi yang dapat mengedukasi kita semua, sehingga akhirnya nanti kita dapat menentukan pilihan kita yang sesuai dengan pilihan-pilihan kita. Olehnya itu, kami tidak ingin berpanjang lebar. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Debat publik. Pertama, calon wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2018 dengan tema pembangunan daerah berorientasi pada pelayanan dan kesejahteraan. Dan kita perkenalkan yang akan memandu jalannya debat publik pertama, calon wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2018, Dr. Haja Nurfadila Mapaseleng, SH, MH.
dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan Sekretaris Tim Seleksi Calon Komisioner KPU Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita mulai debat publik calon wali kota dan wakil wali kota Kota Palopo periode 2018-2023. Saya persilakan pasangan calon nomor urut 1. Pasangan calon nomor urut 1, HM Judas Amir dan Rahmat Basri Bandoso. HM Judas Amir pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Luwu periode 2009-2013, Wali Kota Palopo periode 2013-2018. Berpasangan dengan Rahmat Basri Bandoso, pernah menjabat Ketua DPRD Kota Palopo periode 2004-2007, Wakil Wali Kota Palopo periode 2008-2013. Partai pengusung, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Nasdem, PAN, PKS, P3, PKB, Partai Bulan Bintang, dan PDIP. Selanjutnya, saya persilakan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2, Ahmad Sarifuddin Daud, pernah menjabat sebagai dosen STAIN IAIN Palopo periode 2003-2016, wakil wali kota Palopo periode 2013-2018. Berpasangan dengan Budi Sada, pernah menjabat sebagai Kepala Badan BPBD Kota Palopo periode 2003-2013, Sekjen Kosgoro Kota Palopo periode 2010-2012, Partai Pengusung, Partai Gerindra, dan Partai Hanura. Kita berikan tepuk tangan untuk kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kota Palopo. Selanjutnya, panelis debat pada siang hari ini, saya perkenalkan Profesor Dr. Laude Hussein M. Hum, dosen ilmu hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar. Profesor Dr. Alwi MSI, dosen ilmu administrasi negara FISIP Unhas. Dr. M. Iqbal Sultan MSI, dosen ilmu komunikasi FISIP Unhas. Dr. Aswar Hasan MSI, dosen ilmu komunikasi FISIP Unhas. Dan Dr. Jayadi Nas MSI, dosen ilmu politik pemerintahan FISIP Unhas. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib debat publik untuk pasangan calon. Debat publik akan dipandu oleh moderator yang ditunjuk secara resmi oleh KPU Kota Palopo. Pasangan calon akan diberikan waktu tidak dibenarkan memotong pasangan lain saat sedang menjawab. Waktu segera dimulai ketika pasangan calon mulai bicara. Pasangan calon tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lain. Pertanyaan antar pasangan calon seputar program visi misi serta tema debat. Moderator diperkenankan mengembangkan pertanyaan selama waktu masih ada. Moderator akan menghentikan jawaban pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. Tata tertib debat publik untuk pendukung pasangan calon. Pendukung atau undangan wajib menjaga ketertiban selama acara debat,
tidak diperkenankan melontarkan yell atau teriakan saat pasangan calon sedang berbicara. Pendukung tidak boleh memprovokasi pihak lain, baik pasangan calon maupun pendukung pasangan calon lain selama debat berjalan. Moderator berhak memperingatkan, mengambil tindakan, serta mengeluarkan pendukung atau yang hadir yang dianggap tidak mematuhi atau melanggar tata tertib serta mengganggu pelaksanaan acara debat kandidat dengan dibantu oleh panitia bersama aparat keamanan. Mari kita berikan semangat dengan bersama-sama memberikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua pasangan calon. Hadirin dan pemirsa sekalian, selanjutnya mari kita dengarkan bersama pemaparan visi dan misi kedua pasangan calon. Kedua pasangan calon akan saya persilakan untuk menyampaikan visi dan misinya setiap pasangan calon dengan durasi 120 detik. Saya silakan untuk pasangan nomor urut 1 mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Saudara pasangan calon nomor 2 yang saya hormati, Bapak Ibu para undangan, hadirin sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sore ini kita diberikan nikmat untuk hadir bersama di tempat ini. Mengingat waktu Bapak Ibu sekalian, saya akan langsung membacakan visi misi kami pasangan juara. Visi juara adalah mewujudkan Palopo sebagai kota berkelanjutan 2023. Visi ini mengandung makna terciptanya keseimbangan yang harmonis antara pembangunan dan lingkungan hidup. Makna lainnya adalah bahwa apa yang selama ini telah dicapai, insya Allah tetap kita akan lanjutkan dan lebih kita tingkatkan lagi. Visi ini dijabarkan lebih lanjut dalam misi 1, melaksanakan pelayanan dasar kepada masyarakat secara maksimal. 2, mewujudkan lingkungan yang layak huni dan pengembangan infrastruktur. 3, meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga, mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif. Inti dari visi dan misi ini adalah kami tetap akan melanjutkan program. Ya, selesai. Selanjutnya, saya silakan kepada pasangan calon nomor urut 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sempurna kalau tidak cukup dua kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pasangan nomor 1 serta seluruh undangan yang hadir. Alhamdulillah, sore ini menjadi kesempatan berharga bagi kami untuk kita menyampaikan pokok-pokok pikiran, gagasan-gagasan, visi misi yang kami tuangkan dalam 7 program prioritas yang nantinya ketika kelak kami diberi kesempatan, maka kita akan mewujudkan itu. Program prioritas yang pertama yang akan kita lakukan adalah kami akan mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik, tatanan pemerintahan yang bersih, adil, yang bebas dari KKN. Maksudnya adalah ke depan kita akan melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam rangka ikut berpartisipasi
mendorong terciptanya akselerasi pembangunan yang baik. Baik ulamanya, baik kedatuannya, seluruh masyarakat yang terlibat dalamnya, maka kita akan ikut libatkan dalam ikut mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik. Selanjutnya, program prioritas kedua yang akan kita lakukan adalah kami punya program. Kita akan menciptakan 2.700 lapangan kerja baru, termasuk penciptaan wirausahawan baru. Melalui, termasuk di dalamnya, pemberdayaan dalam bidang olahraga, bagaimana pedagang pasar kita berdayakan, bagaimana ekonomi kreatif, bagaimana home-home industry ini bisa tumbuh. Karena kalau ini terjalin dengan baik, maka yakin dan percaya akan memberikan multiplier effect terhadap pembangunan di Kota Palopo. Data yang ada hari ini, tingkat pengangguran di Kota Palopo sangatlah tinggi, bahkan menjadi daerah penyumbang angka pengangguran tertinggi. Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran kita itu 10,9%. Ya, cukup. Pemaparan visi-misi selesai dan kita rehat sejenak. Tetaplah bersama kami. Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU Kota Palopo memiliki komitmen untuk mewujudkan visi dan misi sebagai penyelenggara yang berintegritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suksesnya pilkada dalam sebuah pesta demokrasi itu ditentukan salah satunya adalah program dan data. Saya sebagai divisi data di KPU Kota Palopo, tugas fungsi saya adalah bagaimana merencanakan sebuah program, bagaimana menyiapkan data yang begitu valid, sehingga muaranya adalah menciptakan sebuah pemilihan yang berkualitas, pemilihan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga harapan semua masyarakat terhadap penyelenggaraan pilkada itu bisa diterima oleh semua pihak. Divisi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo mempunyai tugas untuk mempersiapkan segala hal yang terkait dengan regulasi di dalam penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan kepala daerah. Tugas tersebut diantaranya adalah melakukan atau membuat keputusan-keputusan yang akan dikeluarkan oleh KPU Kota Palopo, lalu kemudian melakukan verifikasi terhadap partai politik, verifikasi terhadap DPD, kemudian melakukan advokasi hukum atau pendokumentasian hukum. Intinya segala hal yang terkait dengan persoalan-persoalan regulasi di dalam penyelenggaraan pemilu ataupun penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.